Saya ucapkan selamat ulang tahun yang pertama buat Universitas Telkom, dan mudah-mudahan Universitas Telkom setelah semakin jaya memperhatikan kesejahteraan karyawannya, bukan hanya dari atas tapi sampai ke bawah juga. Mungkin itu harapan kami yang dari bawah. Terima kasih. Selamat ulang tahun buat untuk Teliu. Semoga makin sukses ke depannya. Selamat ulang tahun bagi Telkom University yang ke-1. Semoga di tahun-tahun yang akan datang Telkom University menjadi lebih berkembang, maju pesat, dan bisa diterima di masyarakat. Selamat anniversary untuk Telkom University yang pertama kalinya. Semoga apa yang sudah diraih selama 1 tahun kebelakang bisa terus ditingkatkan. Kita sudah 7 fakultas, semoga 7 fakultas ini makin banyak memberikan keberagaman, makin banyak memberikan prestasi, semakin menjadi kampus yang bisa dijadikan idaman seluruh para pelajar di Indonesia. Selamat ulang tahun yang pertama kepada Telkom University, dengan harapan Telkom University ke depan semakin lincah, semakin bagus, karena sesuai dengan visinya untuk menjadi world class university. Saya pikir memang ini harus merupakan komitmen bersama untuk mewujudkan visi itu. Congratulate to Telkom University for the first anniversary. So we hope that Telkom University can create the more talent from the young people to be successful in the career and also in the life. So of course that we will increase our cooperation between Huawei and Telu. So not only for the education itself, but also more the in the large scale that we can contribute more to Indonesia. Saya Dedi Sudaryanto atas nama keluarga besar Net TV mengucapkan selamat ulang tahun yang pertama, Disnatalis pertama, kepada Telu, Telkom University. Harapan dari kami adalah bahwa Telkom University tetap akan dapat menjadi yang terdepan dalam kualitas pendidikan, akademia, dalam riset-risetnya, dan tak lupa tentunya dalam menghasilkan lulusan-lulusan yang terunggul yang akan dapat menjadi pemimpin bagi bangsa ini dalam berbagai bidangnya. Selamat ulang tahun yang pertama untuk Telkom University. Semoga Telkom University menjadi world class university. Selamat ulang tahun kepada Telkom University, ulang tahun yang pertama. Alhamdulillah, berkat kerjasama dan komitmen seluruh civitas akademika, Telkom University mendapatkan satu prestasi yang luar biasa selama 1 tahun terakhir ini. Di antaranya adalah satu, mendapatkan penghargaan Kampus Smart, TESKA, demikian juga dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di mana penelitian kita masuk dalam klaster utama. Anak-anak mahasiswa dan dosen-dosen kita dalam 1 tahun terakhir ini telah mencatat mendapat penghargaan atau menang dalam satu kejuaraan di 70 macam kejuaraan nasional serta 33 kejuaraan internasional.
Sekali lagi selamat ulang tahun yang pertama Telkom University. Semoga semakin jaya dan memberi kontribusi positif untuk bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat ulang tahun yang pertama. Mudah-mudahan apa-apa yang sudah kita lakukan mendapat barokah dari Allah SWT. Ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan selama perjalanannya Telkom University, yaitu pertama bahwa transformasi dua tahap, di mana pertama empat fakultas kita jadikan Telkom University sudah berhasil, dan transformasi tahap kedua di mana empat fakultas tadi sudah dilakukan oleh rekan-rekan di TELU menjadi tujuh sudah cukup berhasil. Dan yang kedua yang cukup menjadi catatan membanggakan kami, di mana bahwa kita sudah mulai tercatat sebagai universitas yang berindeks Scopus yang sudah meningkat dari sebelumnya. Yang ketiga, kita sudah juga melihat bagaimana mahasiswa sudah mulai mengikuti PIMNAS lebih dari yang sebelumnya. Ini adalah catatan-catatan yang menggembirakan bagi kita semua. Memang dengan adanya transformasi ini masih perlu kita selaraskan bisnis proses yang tadinya masih terkotak-kotak menjadi satu kesatuan, sehingga ketika arahnya tepat maka larinya bisa lebih kencang. Sekali lagi selamat ulang tahun yang pertama. Terima kasih.